Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas sudah dipasang stekernya, sudah dicolok. Lalu kita menekan angka atau tombol untuk berputar, tapi kipasnya nggak mau berputar. Di belakang kalau dipegang bergetar. Di belakang sini kalau dipegang bergetar. Kalau di sini juga ikut bergetar, tapi keras. Putarannya ini keras. Kalau seperti itu, ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan. Ini sudah ditekan nomor 1, nomor 2, nomor 3, hanya bisa bergetar. Kalau sudah dimatikan, ini keras putarannya. Kalau keras seperti ini, berarti di belakang sini ada masalah nih. Bosingnya keras. Jadi cukup. Oke. Keranjangnya ini sudah dibuka. Lalu kita putar ini. Oke. Keras, ini keras. Kita buka keranjangnya. Keranjangnya ini sudah kita buka. Lalu kita putar ke kanan untuk membuka kuncinya. Oke, sudah lepas. Lalu kita tarik. Harusnya enteng, kalau diputar pelan aja langsung berputar. Keras sekali ini, keras sekali. Supaya lancar putarannya, kipas kita yang sering lambat putarannya keras seperti ini, siapkan cairan pelumas. Misalnya ini merek WD-40, atau cairan oli yang baru juga boleh, oli baru dibeli. Dan gunakan pipet selang seperti ini, lalu kita semprot di lubang sini, di bosingnya. Ya, ini sudah mulai enteng putarannya nih. Disemprot lagi di lubang sini ya, di bosingnya. Oke, di lubang sini ya. Di bagian sini kita semprot. Ya. Disitulah biasanya lengket, keras, atau berkarat. Nah, sehingga putarannya menjadi enteng seperti ini. Putarannya enteng. Pelan aja kita putar, sudah langsung berputar. Tadi keras sekali. Coba kita tes. Oke, langsung berputar. Oke. Kita tekan tombol nomor 1, nomor 2, nomor 3. Putarannya oke, sudah berputar. Oke, coba kita masang baling-balingnya, apakah putarannya normal? Oke, sudah enteng juga dengan baling-baling. Oke, okay, kita mulai tekan 1. Oke, okay, berputar. Kencangnya nomor 2, nomor 3. Jadi untuk perawatan dan perbaikan kipas yang lambat putarannya atau di belakang sini, kita pegang hanya bergetar. Jadi cukup tadi buka baling-baling, lalu kita semprot dengan cairan ini. Jangan kita menunggu kipas kita mati atau rusak parah. Jadi cekkan dulu kalau lambat putaran atau getar saja. Kita siapkan cairan WD ini. Kita bisa dapatkan di toko-toko otomotif atau toko motor, spare part motor, atau di toko elektronik. Cairan ini banyak dijual di pasaran. Oke, demikian untuk perbaikan dan perawatan kipas angin. Kipas apa saja? Kayak merek Cina, merek Miyako, Cosmo, dan lain-lain. Terima kasih. Like dan subscribe, teman-teman.